warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, seluruh sahabat Nusantara. Pagi ini gerimis, mendung, cuacanya dingin. Ini ada satu unit mobil Suzuki Carry Extra, Carry 10, yang mana penyakitnya di air radiatornya tercampur oli. Oke, saudara, kita tengok. Nih. Setelah kita buka ditutup radiatornya, dia ada oli. Ini pinggirannya ini beroli, tuh saudara, oli. Jadi biasanya kalau seperti ini, intinya airnya tercampur oli, sedangkan olinya bagus, nggak ada tercampur air. Kemungkinan besar ini pada head ada mangkok air. Jadi mangkok airnya itu yang sudah keropos. Biasanya kalau mangkok airnya keropos, jadi olinya lebih kuat jatuh ke air, makanya larinya ke radiator. Oke saudara, ini kita turunkan dulu. Kita buka bagian handle gigi. Handle gigi ini, bagian handle gigi kita buka. Baru setelah itu kita turunkan head. Kita bongkar head, buka timing. Oke saudara ya, langkah-langkahnya nanti kita lanjutkan. Oke saudara, untuk tali handle giginya nih, handle gigi udah kita lepas. Setelah ini kita buka tutup radiator nih. Radiator kita angkat, selang radiator kita buka, karena dia harus buka timing nih. Tutup timing, buka kipas biar longgar saudara ya. Saudara, radiatornya sudah lepas. Ini kita buka kipas dulu. Kipas pull ini kita buka. Kita lanjutkan dengan membuka tutup timingnya. Saudara, belting, kipas, puli, tutup timing kita buka. Oke, saudara, ini untuk timing bel mesin ST100, mesin Carry Futura F10A ya, F10A, kayak Suzuki Katana Carry 10. Ah, ini untuk bagian grandshaft. Top timingnya di bawah tuh menjumpa tanda panah. Untuk yang di camshaftnya nih, itu di angka 88 nya di puli camshaftnya. Di sini ada titik juga nih, nah tuh tanda panah. Oke, ini tanda panah itu ada titik pas di 88 nya tuh, di 88 nya ada titik. Begitu juga yang bawah nih, yang bawah nih, ini ada titik, ini titik nih, lurus sama sepi, ini ada panah juga nih. Dan untuk di kontraknya itu, di kontraknya untuk letak hati ayamnya di nomor 4, di busi nomor 4. Jadi kalau untuk Suzuki Carry Futura Vitara Katana itu titik topnya grandshaft piston nomor 1, dia punya pengapiannya camshaft atas di nomor 4. Biasanya kalau mobil yang lain kayak Kijang ya, satu di satu semua, piston 1 pengapian di 1. Kalau ini tidak, piston di 1 pengapiannya di 4. Entah kenapa beda yang ini. Oke saudara, kita lanjutkan buka timing. Nah ini sebelum dibuka kita topkan dulu. Tadi udah kita topkan semua biar menjaga keamanan. Udah kita topkan, habis ini baru kita bukain timing. Buka tutup belakangnya juga. Nah baru kita buka tutup klep. Selanjutnya knalpot, boat head. Oke saudara. Oke saudara, ini knalpot sudah kita lepas. Tutup headnya sudah kita lepas, karburator sudah kita lepas, timing semua sudah kita lepas, tutupnya semua. Ini kita akan buka bobot head nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Habis itu setelah kita buka bobotnya, kita angkat headnya. Saudara, kita cek mangkok air yang mana nanti yang ada keropos. Oke saudara, headnya sudah kita angkat. Kalau untuk dari packing head kayaknya nggak ada kebocoran, nggak ada kebocoran dari oli tembus ke air. Nah, ini headnya,
Nanti yang kita prediksi mangkok airnya tuh ada di dalam, di belakang kensap, belakang kensap ini. Jadi kita buka buka pelatu, buka kensap, baru nampak yang namanya mangkok air. Tapi setelah ini pun nanti yang punya mobil ini minta di sekir klep sekali, mumpung udah dibuka nih. Oke saudara, nanti setelah kita buka suling pelatu kemsapnya akan nampak nanti mangkok airnya yang mana prediksi kita dari awal tadi. Oke. Oke saudara, ini kita lanjutkan membuka suling pelatu klep sama noken asnya. Jadi untuk membuka sulingnya di sini ada baut 10, tapi kepala obeng bunga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kita cabut. Terus bagian kontrak belakang udah kita cabut juga nih. Ini kita buka bautnya ini semua, kita cabut sulingnya. Oke, saudara, nanti akan kelihatan di mana posisi mangkok airnya. Oke, saudara, ini untuk noken as pelatu klep sudah kita cabut. Di dalam sini kelihatan tuh mangkok air itu, mangkok itu berhubungan langsung ke lubang jalannya air. Nah ini sini ada penampakan, sudah ada kerenggangan untuk mangkok airnya. Nah ini saudara, ini apa kita cek dulu saudara. Ini seperti lem plastik steel ya saudara. Ini lem plastik steel. Dia lem plastik steel. Berarti kemarin ini pernah di lem aja ini. Coba kita cek apakah kropos. Kita cek dulu mana yang kropos saudara ya. Yang di sini kita cabut nih, kayaknya ada lem semua nih, di lem. Sama itu di lem yang ini udah lepas. Kita buka semua dulu lemnya. Mana yang kropos nanti. Oke saudara, di sini kelihatan di pinggir sini. Di pinggir sini nih. Ini ada kropos nih, ada kayak tuh, ada kropos. Lalu kita buka aja sebentar. Cara membukanya gini saudara. Ini dari pinggirannya ini kita ketok aja ke sebelah, sisi sebelah. Nanti dia akan mutar mangkoknya. Ah, saudara, tuh mutar dia. Ah, mangkok airnya mutar. Oke. Okay. Tuh kelihatan mangkok airnya. Oke, ini mangkok air saudara. Ah, betul sekali, itu sudah ada bolong. Nih sudah ada bolong saudara. Itu sudah bolong. Jadi fix, ini mangkok airnya rusak. Jadi radiator yang campur sedikit oli itu ada kebocoran di mangkok air. Ini keempat-empatnya mungkin kita ganti, kita ganti. Karena sudah dibuka seperti ini, kita gosok klep sekali lah, sekali jalan, biar sekalian hasilnya maksimal. Oke, saudara, nanti setelah ada mangkok air yang barunya, untuk pemasangannya nanti kita lanjutkan. Oke. Oke saudara, tuh untuk mangkok airnya sudah kita lepas, sudah lubang ya. Ini sudah lubang tuh. Pampanya sudah kita lepas. Nah ini sekalian kita gosok klep. Klep sudah kita bongkar semua. Kita gosok sekali ya saudara. Kalau untuk cara gosok klep apa semua ada di video-video kita yang sebelum-sebelumnya saudara ya. Ini kita langsung gosok aja, nanti waktu pemasangan mangkok airnya kita cari tahu gimana cara masangnya ya. Oke saudara, ini mangkok airnya yang akan kita pasang ke headnya. Di sini untuk safety nggak pakai lem pun nggak apa-apa, kita menggunakan lem di sini saudara. Kita kasih lem aja biar lebih aman. Sini kita menggunakan lem Foxy Avian.
lem campur, kurang lebihnya sama plastik steel sama saudara. Ya, saudara, nah kita kasih lem, menjaga antisipasi lah, antisipasi biar nggak bocor. Ya saudara, setelah kita lem, kita masukkan ke lubang ini aja. Nah, dia masih di atas, tetap di atas. Habis itu kita menggunakan tangkai sok. Kita masukkan saudara, kita ketok. Habis itu kita raba, sudah rata apa belum? Maksimal dia rata, saudara. Kita perhatikan mana yang belum rata, kita tambah lagi ketokannya. Oke, seperti ini, saudara. Selebihnya semuanya kita pasang lagi. Nanti setelah pemasangan mangkok air ini, kita lanjutkan pemasangan seal clamp, pasang clamp semua sampai naik head. Oke. Okay? Ya saudara, setelah mangkok airnya kita pasang, ini lubang-lubang seal clampnya, ini seal clamp barunya kita masukkan sini. Oke. Okay. Kita masukkan semua, habis itu baru kita pasang clamp. Seperti biasa pemasangan seal ada di video sebelum-sebelumnya. Ini kita kasih lem juga dalamnya, pakai lem Dayak Indian. Oke saudara, untuk PR clamp-nya sudah kita pasang semua. Lalu kita pemasangan nih noken as. Setelah noken as, nanti baru as pelatu nih. Kita pasang semua. Terakhir baru kita naik ke mobil lagi. Pasang backing head, naik ke mobil. Headnya. Ya saudara, ini untuk head sudah kita naikkan ke mobilnya. Naik, tetap parking head yang lama kita ganti, karena parking head kalau udah dibuka kita nggak pernah pasang kembali sih. Tak tahu kalau yang lain ya. Untuk parking ini menggunakan lem Dayak juga. Setelah dipasang, habis masang tutup clamp, masang bagian timing. Habis itu nanti baru kita hidupkan. Ya saudara. Mesin halus, macam mesin sedan. Radiator aku buka lagi bang, tadi mau ngecek tirut, rupanya dia punya bus itu yang tengah itu, oglek-oglek tuh. Oke ya, coba goyang setir ya. Goyang setir. Goyang setir kanan kiri. Dah. Kuat, nah. Aduh. Gini, nah, tunggu yang dia, nah, tuh main dia kanan kiri, jadi terut-terut itu mau dibuka semua, jadi buka lagi radiator. Kalau mau buka itu nggak bisa, nggak buka radiator bang. Oke saudara, untuk radiatornya sudah bersih, berarti penyakit radiator tercampur oli. Air tercampur oli berarti sudah sembuh. Berarti yang untuk pergantian mangkok air berhasil. Oke saudara, terima kasih yang telah mengikuti dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami. Oke, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.